billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa kabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning. Salam Sayyidul Ayam, salam penghulu segala hari pada hari Jumaat ini kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita salah satu nikmat yang besar, iaitu nikmat untuk terus hidup di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan untuk kita terus mengumpul pahala sebanyak yang boleh agar ini semua kita mampu untuk bawa menjadi pula saksi di hadapan akhirat, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini mampu menjadi tiket untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bonusnya, mampu untuk masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana masih lagi kekal ataupun setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz setiap hari untuk sama-sama kita terus menimba ilmu, untuk sama-sama kita terus mencari dan menggali sedalam-dalamnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas ini, agar ini semua menjadi pedoman dan juga panduan di dalam kita terus menjalani kehidupan seharian kita insya-Allah. Kita bertemu lagi di dalam edisi 27 Mei 2022 bersamaan 26 Syawal 1443 Hijrah. Mudah-mudahan bagi sidang penonton sekalian yang masih lagi belum selesai melaksanakan salah satu tuntutan sunat yang dianjurkan kita di bulan Syawal, iaitu puasa 6 di bulan Syawal ini, ayo sama-sama bersegera untuk kita melaksanakan dan juga menunaikan agar kita mendapat pahala dan juga ganjaran yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan ditambahkan pula dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah pun berpuasa sepanjang tahun. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran dan juga kebaikan daripada amalan tersebut insya-Allah. Sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanya Ustaz, kita membawakan topik-topik yang menarik untuk kita sama-sama bincangkan, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menelusuri satu tajuk di dalam silibus akidah, iaitu berkaitan dengan berguru dengan internet. Kita tidak nafikan di dalam zaman serba moden ini, kan, kalau kita lihat setiap apa yang kita nak lakukan pada hari ini cukup mudah, dan juga kita mengetahui bahawa kepentingan internet di dalam kehidupan seharian kita cukup-cukup suatu benda yang cukup penting, di mana kalau kita lihat pada suatu ketika dahulu nak makan, sebagai contohnya, kita perlu ke pasar membeli bahan-bahan dan juga sayur-sayuran, dan akhirnya baru kita mampu untuk memasak dan sebagainya untuk kita makan. Dan seterusnya, kalau kita lihat juga, kalau kita nak mencari bahan-bahan bacaan, kalau suatu ketika dahulu kita perlu ke toko-toko buku sebagai contohnya, ataupun pergi ke perpustakaan. Namun begitu pada hari ini cukup mudah segala-galanya hanya di hujung jari kita. Dan insya-Allah sudah semestinya dalam berguru juga pada hari ini, kalau kita lihat cukup mudah aksesnya, iaitu dengan kita menelusuri ataupun menerusi internet dan sebagainya. Jadi insya-Allah sudah semestinya banyak persoalan-persoalan yang kita akan jawab juga kupas berkaitan dengan topik kita pada hari ini, berguru dengan internet. Seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah pada pagi ini sedang penonton sekalian, untuk mengupas topik kita ini bersama kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor pagi ini? InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi sedang penonton sekalian, tanpa membuang masa lagi, kita nak tahulah serba sedikit sebagai permulaan Ustaz Doktor. Apakah sebenarnya hukum asal
bagi seseorang itu untuk berguru dengan internet? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Luqman dan juga semua para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada pagi Sayyidul Ayyam, pagi hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, penghulu bagi hari, kita dapat bersama-sama membincangkan satu topik semasa yang berkaitan dengan internet. Sebab hari ini boleh dikatakan semua, kebanyakan orang majoritinya berurusan dengan internet. Hari-hari bangun-bangun pagi tu, buka-buka tu internet dah. Kalau dia tak ada internet tu, memang dia dia tak tahu nak pergi mana. Kan, dia jadi tak keruan, jadi macam-macam kan. Jadi itu sampaikan antara dilihat internet daripada gadget, daripada handphone. Sebab tu kalau keluar rumah tiba-tiba tak buat handphone, boleh patah balik, sanggup pi ambil. Sanggup patah balik pi ambil, hak tinggal lain tak apa lagi. Dengan tinggal ini ini orang kata internet ni. Dan ini juga menunjukkan perkembangan media sosial. Bahkan kalau kita lihat statistik, Malaysia berada pada tangga ke-9 negara yang paling aktif media sosial. Begitu hebat Malaysia ni dari sudut penggunaannya, sehinggakan jumlah pengguna internet di negara ini, kalau kita ikut juga apa yang disebut statistik, menunjukkan peningkatan kepada 25 juta iaitu mewakili 79% penduduk Malaysia yang menggunakan media sosial, menggunakan internet ni. Jadi menyebabkan, balik persoalan tadi, sehinggakan kadang-kadang tak sempat dah untuk pergi belajar, untuk pergi menuntut ilmu dan berguru melalui internet sahaja. Maka inilah saya nak petik, dia perbincangan nak kata boleh tak boleh ni, kita kena tengok dalam konteks yang luas. Adakala boleh, adakala tak boleh. Sebab tu bila soalan kita boleh tak boleh, adakala boleh, adakala tak boleh. Ada ilmu hak boleh belajar melalui internet, ada ilmu yang tak boleh belajar melalui internet. Kalau ilmu memasak boleh belajar internet, tak ada masalah. Ilmu juga dia ajar cara masak, kita pun masak, sama ada jadi tak jadi, kita modify sendiri ke apa, tak ada masalah. Sebab dia tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan hukum, tak ada kaitan dengan apa-apa kan. Tetapi ilmu ni, kalau disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia bahagi pula kepada beberapa cabang. Pertama, ilmu syariat kan. Yang kedua, ilmu bukan syariat. Ilmu bukan syariat pula ada cabang lain pula, ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela. Jadi kita kena lihat dalam konteks ilmu itu sendiri, dari situlah cara untuk kita mendapatkannya. Jadi ilmu syariat mesti berguru. Itu asas dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menghantar panduan, manual panduan pada kita melalui Al-Quranul Karim. Allah Taala juga menghantar guru kepada kita, iaitu junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkewajipan di situ menunjukkan kepada kita bahawa kewajipan untuk berguru itu secara berdepan, secara musyafah, itu merupakan satu perkara yang sangat penting, bahkan wajib dalam konteks ilmu-ilmu tertentu, ilmu syariat, ilmu fardu ain, untuk kita memahami sesuatu. Tak cukup dengan internet. Itu sebagai satu
lontaran mukadimah. InsyaAllah. Jadi sebetul sekalian, mukadimah yang daripada bagi Dr. Sminta tadi, iaitu berkaitan dengan pembahagian ilmu itu sendiri pada Imam Al-Ghazali, iaitu ilmu syariat dan juga ilmu bukan syariat. Dan juga ilmu bukan syariat itu juga terbahagi kepada dua, Doktor, iaitu yang terpuji dan juga yang tercela. Dan juga saran daripada Dr. Sminta tadi, kewajipan kita untuk berguru secara berdepan di dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan akidah, fardu ain dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan memberikan pencerahan awal untuk kita semua pada pagi ini berkaitan dengan topik kita berguru dengan internet. InsyaAllah. Jadi Doktor, kita nak terus meraihkan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berguru dengan internet semata-mata tanpa ada rujukan pada mana-mana guru, adakah boleh merosakkan akidah seseorang mukmin itu? Dan soalan kedua, apakah pandangan para alim ulama bagi yang memilih untuk berguru dengan internet? Adakah dibolehkan kita berguru dengan internet? Apakah syarat untuk kita menggunakan internet sebagai bahan rujukan? Mohon pencerahan Doktor. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan Doktor. Baik. Terima kasih kepada penonton yang bertanya, iaitu soalan yang pertama daripada Mas Rifah, ya, iaitu berguru dengan internet semata-mata tanpa ada rujukan pada mana-mana guru, apakah boleh merosakkan akidah? Itu persoalan yang pertama. Jadi kalau dia belajar akidah contohnya melalui internet semata-mata, memang dia boleh membawa kepada silap faham, membawa kepada kesesatan, penyelewengan. Sebab itu kalau kita lihat syarat-syarat untuk menuntut ilmu ni, dia ada sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu puisi yang masyhur. Sebab Imam Syafi'i ni dia ada Diwan Syafi'i. Imam Syafi'i dia Diwan Syafi'i, makna apa? Puisi-puisi yang dimuat dalam satu buku, puisi-puisi Imam Syafi'i. Antaranya disebut apa? Lan tanalal ilma illa bisittah. Kamu tak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 cara nak dapat ilmu ni. Yang pertamanya adalah zakat, cerdik, kena ada kecerdikan nak belajar, kan. Kemudian wahirs wajtihad, ada semangat, bersungguh-sungguh, wabulghah, ada biaya, wasuhbatu ustaz, dan ini penting ni yang kita sebut yang berkaitan dengan kita, wasuhbatu ustaz, iaitu berdamping dengan guru, watulul zaman, dan ambil masa, panjang masa. Mengaji ni dia tak syokkan. Orang hari ni dia nak syokkan. Sebab tu dia tengok internet je lah. Sehingga kan ada yang dia kata dia tak nak pergi kuliah, dia kata semua maklumat di hujung jari, dia kata maklumat di hujung jari, petik je Zah, nak apa semua dapat, semua dapat, semua dapat. Tetapi kita kan harus ingat hak kita dapat tu betul ke salah. Sebab internet ni begini, yang saya nak sebut ialah kena faham awal, internet ni dia ada, dia maklumat, maklumat. Lepas tu dipanggil IT kan, information technology, teknologi maklumat, yang menyediakan maklumat kepada kita. Jadi maklumat ni dia dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khabar. Ta'rif al-khabar, al-khabar yahtamil as-sidq awil kadhib. Itu khabar, maklumat lah. Maklumat ni dia membawa al-sidq, benar, awil kadhib, atau dusta. Itu maklumat. Jadi kalau kita hanya merujuk kepada internet, kita merujuk kepada maklumat yang kita sendiri tak tahu. Macam mana kita nak nampis kalau tidak ada ilmu? Kita hanya nak tengok, maka silap hari bulan kita hanya dapat maklumat yang dusta, yang tak betul. Sebab itu ilmu ni, kalau ikut tarikh ilmu ni, pengetahuan sebenar terhadap satu perkara. Jadi nak tahu dengan sebenarnya, mesti kita menuntut ilmu, kita belajar yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, wasuhbatu ustaz, kita berdamping dengan guru. Kita menuntut ilmu, kita belajar. Supaya apa? Supaya kita memastikan kita mendapat maklumat yang betul. Takut mendapat benda yang salah. Jadi kalau kita lihat panduan daripada Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman,
bila datang orang fasik membawa berita, hendaklah kamu selidik terlebih dahulu. Jadi di situ menunjukkan pada kita maklumatlah internet kadang-kadang ada yang okey, ada yang tak okey. So kena selidik terlebih dahulu maklumat-maklumat tersebut supaya kita tidak tersasar daripada jalan kebenaran. Jadi begitu. Nak tengok internet sebagai maklumat tambahan, itu kita tak nafikan boleh. Bukan kita kata tolak secara total. Tetapi kaedah-kaedah pembelajaran asas mesti belajar terlebih dahulu. Contoh orang belajar Quran melalui internet. Orang buka-buka, dia pun ikut-ikut-ikut. Dia pun tak tahu betul tak betul. Hukum tak betul. Kemudian manhaj pun tak ada, apa pun tak ada. Akhirnya dia jadi berkecamuk habis. Tambah-tambah sekarang zaman media sosial ni, semua orang masukkan bahan. Kita pun tak tahu mana satu betul mana salah. Kita tengok, oh ni macam betul. Oh dia Quran sedap kan. Oh ni macam betul. Oh dia bawa hadis pun semua. Sedangkan tak betul pun. Betul, hadis palsu. Kan? Hadis palsu dan pelbagai lagi lah isu-isu yang timbul. Maka dengan sebab itu, kena berhati-hatilah. InsyaAllah. Jadi itulah dia. Kita ni kena ada ilmu juga agar kita mampu untuk menapis maklumat yang kita dapat daripada internet. Jadi insyaAllah doktor dan juga sedap betul sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan berguru dengan internet. Namun sebelum tu kita berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, bersempena dengan Sayyidul Ayyam hari Jumaat ini. Ayuh sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memperbanyakkan berselawat ke atasku pada hari Jumaat, maka layak baginya untuk mendapatkan syafaatku atau qamaqal. Jadi sedap betul sekalian, masih lagi kita bertemu, membincang tajuk berkaitan dengan berguru dengan internet. Seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar ini, doktor, kita menerima satu soalan daripada Puan Masrifah Nur Jemain. Alhamdulillah, kita telah pun berbincang dan juga mengupas tentang soalan pertama. Jadi kita nak beralih pada soalan yang kedua daripada Ibu Masrifah kita, iaitu berkaitan dengan apakah syarat untuk kita nak menggunakan internet ni sebagai bahan rujukan itu. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam internet ni, sebagaimana kita tahu, dia banyak longgokkan, lambakkan maklumat-maklumat yang pelbagai, yang betul, yang tak betul, yang macam-macam lah. Dan di situ juga ada juga web-web, laman web yang ada authority, maknanya yang boleh kita rujuk, bukan tak boleh, macam buku juga. Ada macam buku juga. Sebab itulah internet juga ada buku-buku dalam bentuk PDF dan sebagainya. Maknanya di situ bukan tak boleh rujuk, boleh rujuk. Namun begitu, antara syarat yang perlu ada sebelum kita merujuk ialah kita kena ada asas terlebih dahulu. Ada asas ilmu itu. Kalau tidak ada asas, maka rujukan kita itu macam kita ambil buku, kita tidak ada asas, kita baca buku ikut suka aja. Macam tu juga. Akhirnya kita walaupun bahan itu benar, tapi kita itu salah faham terhadap bahan yang kita baca. Apatah lagi kalau ilmu itu berkaitan dengan agama. Sebab ilmu kita sebut tadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Hatta fardu kifayah pun, contoh fardu kifayah, ilmu tentang perubatan, ilmu fardu kifayah. Agak-agak boleh tak pergi rujuk internet je? Tak boleh tu. Kan? Boleh jadi doktor pakar tak? Jadi doktor pakar. Rujuk internet je. Tak usah belajar, tak usah masuk kuliah, ambil dari internet. Oh, semua orang tak boleh lah. Semua orang akan lawan. Oh, tak boleh dia kata. Nak setakat rujuk internet, kamu nak jadi doktor, kamu nak ubat orang, kamu nak buat operation. Ramai doktor. Mati orang. Baik, itu dalam bab itu. Sebab apa bab agama kita tak? Kita ada perasaan yang sama. Senang-senang nak rujuk begitu je, tidak ada proses pembelajaran dia. Jadi maknanya syarat bukan tak boleh nak rujuk, tapi kena ada asas terlebih dahulu. Ya, perlu ada asas. Jadi asas inilah yang sebenarnya, asas ilmu inilah yang akan mampu untuk menapis maklumat-maklumat yang kita ambil daripada internet insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Puan Masrifah di atas soalan tersebut, mudah-mudahan terjawab. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil kita di talian, Tuan Ilyas Abu Bakar kita. Assalamualaikum Tuan Ilyas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayun Uthman dan juga Dr. Ahmad Suki. Ya, apa khabar Tuan Ilyas? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Maaf terima kasih. Silakan Tuan Ilyas, soalan pagi ini insyaAllah. Ya, baik. Tidak dinafikan kita hari ini maklumat di dalam internet ini mudah di ujung jari. Adakah bagaimanakah orang-orang terdahulu yang seperti mazhab sahabat mencari guru, beribu-ribu mencari guru, berguru lah kita katakan. Bagaimana pula dengan hari ini kalau kita memanggil guru datang ke rumah? Daripada kita mencari guru, guru datang kepada kita. Adakah mendapat keberkatan yang sama seperti mana yang dilakukan oleh para-para sahabat mencari mencari guru atau berguru dengan Rasulullah? Adakah ilmu yang dah kita berguru atau secara lagi itu lebih ada keberkatan? Itu saja minta pencerahan daripada doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas. Satu soalan yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan dulu pelajar cari guru. Zaman sekarang ni pula guru dijemput datang ke rumah. Adakah masih lagi keberkatan dengan cara bertalak tersebut, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Elias Abu Bakar di atas persoalan yang dikemukakan. Iaitu berkaitan dengan isu semasa jugalah yang berkaitan pada hari ini. Iaitu ilmu itu dulu pelajar mencari guru. Cari guru untuk belajar. Sekarang ni kadang guru dah cari pelajar. Siapa nak belajar? Tak ada orang nak belajar. Dia begini, dia bila seorang itu tak kisahlah kalau contohnya kadang-kadang bukan dia tak boleh guru pergi ke tempat satu boleh. Kadang-kadang mungkinlah di situ dikumpulkan ramai-ramai. Kan? Sebab dulu ni guru dia ada madrasah dia sendiri. Orang pergi situ. Sekarang ni kena ada yang sesuatu tempat yang digunakan untuk pembelajaran. Bah macam juga guru pergi ke masjid mengajar, pergi ke surau mengajar, orang kumpul kat situ. Kadang-kadang ada orang dia nak family dia aja. Dia nak family dia aja. Jadi dia nak khusus. Dia nak pergi duduk kat mana? Takkan ramai-ramai 30 orang family nak pergi, susah. Jadi panggil guru tu untuk datang ke rumah, tak ada masalah sebenarnya perkara tersebut. Yang pentingnya nawa itu daripada awal tu nak belajar tu mesti berdasarkan kerana dia nak kepada ilmu, dia sayang kepada ilmu, dia cinta kepada ilmu. Sebab ilmu ni dia ada perasaan tau. Dia ada perasaan macam orang agak lah. Kalau kita sayang kat dia, dia sayang kat kita. Jadi dia dekat melekat dengan kita. Kita belajar tu ada barakahnya. Sebab itu ada orang dia belajar ilmu, dia dapat praktik ilmu itu. Ada orang belajar ilmu, belajar tu dia punyalah banyak. Macam-macam ada. Nak berhujah cukup cantik. Tapi dia seorang nak berhujahnya. Tetapi dia tidak melaksanakan amalan. Sebab apa? Keberkatan ilmu tu tak ada. Sebab dia belajar pun bukan untuk belajar sangat. Jadi maknanya di situ, nawaitu itu penting untuk dia mempelajari ilmu tersebut. Jadi cara macam mana hari ini, dengan sebab suasana semasa paling ini diraikan juga. Contohnya kalau diminta dipelawa guru datang ke tempat yang dikumpulkan ramai orang situ untuk belajar, itu tidak menjadi satu isu lah. Itu satu kaedah cara sahaja. Yang pentingnya pelaksanaan ilmu itu, penyampaian ilmu itu, pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik. Allahuakbar. Jadi ilmu itu cahaya, dan sudah semestinya cahaya itu perlukan orang untuk menyukainya. InsyaAllah ia akan menghampiri kita. Jadi mudah-mudahan kita semua ni, sinar-sinar sekalian, InsyaAllah lah sahabat-sahabat rakan penonton kita ni yang setia dengan tanya ustaz ni adalah di antara golongan-golongan orang yang mencintai ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu melekat, ada berkat, seterusnya kita mampu untuk beramal dengan ilmu yang kita perolehi, InsyaAllah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Fas Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mendapat satu maklumat ilmu agama di dalam internet, adakah kita sudah boleh mengajar kepada orang lain atau berkongsi di sosial media? Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama. Hashtag Tanya Ustaz TV3 TV9. Hashtag Biar Tahu. Jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Fas Ismail. Bila dapat satu maklumat ilmu agama di internet, boleh tak kita terus share? Itu baik. Saya nak relatekan juga. Kalau kita dapat satu ilmu, satu maklumat tentang cara operation, cara pembedahan
kanser contohnya. Boleh tak kita terus share? Rasa-rasa ragu-ragu juga ni, betul ke tak ni? Eh, nak kena tanya doktor juga lah. Betul ke tak? Nampak tak di situ? Ha, jadi kita tak akan mudah share sebab kita tahu, eh, silap-silap share ni kita kena balik. Kena balik satu. Yang kedua, kita share benda yang memudaratkan, benda yang boleh menyebabkan kesan buruk kalau orang buat apa yang kita share tu. Kita tak tahu. Itu dalam perkara yang kita sebut tadi, fardhu kifayah. Perkara agama, perkara yang paling penting, kan? Jadi sudah tentulah kita jangan share begitu saja. Kita kena pastikan dulu maklumat tersebut betul atau tidak. Kerana terlalu nak suka share lah pada hari ini, menyebabkan ramai orang share hadis-hadis palsu. Dia nampak benda baik. Oh, ini baik ni, ini Nabi sebut. Sedangkan itu satu pendustaan kepada Nabi SAW. Dia tak tahu, dia tak rujuk. Dia tengok, oh, benda baik je, dia anggap baik. Kemudian dia pun sebar. Kan? Dinisbahkan kepada Nabi SAW. Macam ada semalam ada orang tanya saya jugalah. Dia kata, bagaimana dia dapat satu hadis di share lah media sosial ni. Kau nak ziarah kubur ni, ziarah hari ni, hari Jumaat, hari Khamis, lepas Asar, hari Jumaat, hari Sabtu. Sebab kalau kita ziarah waktu tu, arwah ada di kubur waktu tu. Allah. Seolah macam kita ziarah dia waktu hidup. Direlate dengan hadis, disebut pula dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak ada pun dalam kitab Zuhir macam tu. Tak ada pun. Jadi kalau tengok, oh, baik ni, ada dalam kitab ni. Sulit kat situ kan? Sebab tu kita kata internet ke, media sosial ke, kita tak tahu siapa yang tulis tu. Kadang-kadang orang tulis, kadang dia letak caption, Da'i Luqman. Oh. Contoh. Sudah. Dia sebut begitu. Kita kata Da'i Luqman, betul ke Da'i Luqman sebut? Kan? Banyak penipuan-penipuan yang berlaku. Sebab tu tambah-tambah perkara yang berkaitan dengan agama. Lagi-lagilah, kita tak nak kita share satu benda yang boleh mengakibatkan, bukan nak dapat kebaikan, niat kita baik, tetapi dia menyebabkan berlakunya keburukan bila mana orang mendustakan kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati, jangan share dulu, tabayun dulu, selidik dulu sebelum share. Pastikan dulu sebelum kongsi. Itu juga orang kata daripada suruhan daripada MC juga tu. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan pada saudari Ismail kita sebentar tadi. Banyak lagi yang kita nak kupas berkaitan dengan berguru dengan internet ni, boleh ke tak boleh ni. Jadi sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan silibus akidah, iaitu berguru dengan internet pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan dan juga membawa 1001 rahmat dalam kehidupan harian kita seterusnya. Apa ilmu kita dapat ini, kita mampu untuk amalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, mungkin dari Brunei, mungkin juga daripada Indonesia dan sebagainya, jangan lupa untuk melaksanakan salah satu tugasan mudah, iaitu dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan berguru dengan internet. Ingat, berguru itu ataupun mencari ilmu itu adalah yang paling penting untuk kita mendapatkan keberkatannya. Agar apa? Agar kita mampu untuk beramal dengan ilmu yang kita perolehi, insyaAllah. Jadi, doktor, kita untuk soalan berikutnya, kita nak meraihkan pemanggil yang berikutnya di talian, iaitu Tuan Haji Tukinan kita. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doktor dan Nai. Ya, apa khabar Tuan Haji Tukinan? Baik. Alhamdulillah, selamat hari raya sekali lagi. Selamat, saya pun gitu juga, minta maaf ya kata ada salah. Sama-sama kita, insyaAllah. Dan ini ya. Silakan soalan pagi ni Tuan Haji. Persoalannya Ustaz dan Nai, berguru dengan internet itu memang baik kan? Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, adakah semua pelajaran yang ada dalam internet itu baik
atau boleh kita ikuti ataupun boleh kita tapis ataupun boleh kita pilih mana yang baik, mana yang buruk. Sebab kita tahu internet ni banyak cabaran. Ini perkara-perkara yang baik tu okeylah. Kalau yang tak baik, maknanya akan merosakkan cara kita. Ya, itu sajalah soalannya pagi ini Ustaz Dandai. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada Haji Tukinon di atas persoalan yang dikemukakan. Iaitu macam betul, dia tu kena ada internet ni ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi sebenarnya kadang-kadang maklumat yang palsu tu kadang lebih banyak daripada maklumat yang benar. So kena pastikan yang benar terlebih dahulu. Sebab itu kita sebut tadi bahawa nak rujuk internet boleh, tapi setelah melalui proses pembelajaran secara berguru. Kalau dia terus ambil daripada internet, hari ini orang ambil Google, YouTube, sebagainya. Akhirnya, banyak salah faham berlaku. Sebagai contoh, saya berjumpa ada seorang ini. Dia tak solat tau. Dia tak solat. Bila kita tanya dia, sebab apa kamu tak solat? Dia kata, saya tak nak syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau saya solat, saya tak ikhlas. Bila saya tak ikhlas, saya syirik pada Allah. Jadi, untuk menghindarkan diri daripada syirik, baik saya tak solat. Nampak tak? Bila kita tanya, kamu belajar mana? Belajar YouTube. Itu jawapannya. Jadi dia guna logik sebagainya. Sedangkan lupakah dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menunaikan salat. Wajib. Bahkan as-salatu imaduddin, tiang agama. Macam mana nak tegakkan tiang dia kalau tak solat dengan alasan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akhirnya tinggal semua syirik, mana tinggal semua, tak buat langsunglah. Jadi maknanya di situ, asas pembelajaran itu penting. Baru boleh nak rujuk, mana-mana nak rujukan. Tapi kalau terus rujuk internet, tanpa asas pengajian, tanpa zaman sekarang, zaman yang orang hanya melibatkan online saja. Lagi masalah juga tu. Sebab apa? Sebab pembelajaran ni, berguru ni, dia ada banyak perkara, banyak isu. Dia bukan sekadar ilmu saja, tapi contoh teladan, keberkatan, rahmat, banyak benda yang dapat daripada berguru itu. Kita lebih terasa kan bila duduk dalam majlis ilmu kan. Maka dengan sebab itulah pentingnya majlis ilmu itu jangan tinggal. Setelah kita ada kekuatan ataupun ada asas-asas pembelajaran yang kukuh, lepas tu nak rujuk mana pun insyaAllah kita tahu beza. Oh, ni tak betul, ni betul. Kita tahu beza. Kalau tidak, jadi macam tadi. Betul. Dia ambil semua, dia ambil tak semua. Tunggu ikhlas baru ibadah, tak ada ibadah. Mati dulu. Mati dulu. Okay, tak ibadah. Dan pernah juga ada seorang, dia sebutkan saya. Dia kata, saya mengetahui hakikat ruh. Masya Allah. Tahu macam mana? Internet. Sedangkan Quran kata yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wama utitum min ilmi illa qalila. Mereka bertanya mu, ya Muhammad, tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Tapi boleh tahu hakikat apa semua. Jadi dia tak nak belajar dah. Dia kata yang belajar ni semua ilmu-ilmu kulit mereka. Ini semua kulit syariat, kita nak beri hakikat. Kata hakikat apa? Hakikat yang sesat lah. Akhirnya dia terjebak dalam kesesatan. Rupa-rupanya rujukan dia internet semata-mata, tanpa ada asas agama. Maka dengan sebab itulah, bukan tak boleh rujuk, tapi kena berhati-hati supaya kita pastikan kita menuntut ilmu, kemudian sebagai rujukan tambahan itu tak ada masalah. Jadi untuk melakukan rujukan menerusi internet ni, paling penting kena ada asas pada ilmu tersebut terlebih dahulu tu. InsyaAllah. Jadi ini akan membangkitkan lagi lah semangat kita untuk terus berguru secara berdepan insyaAllah selepas ni. Jadi Doktor, satu soalan lah. Saya ni dapat banyak juga soalan daripada anak-anak muda kita, khususnya pada zaman sekarang ni, tentang penggunaan internet. Salah satunya adalah seorang kawan ni, dia ni terlibat dalam ketagihan kepada pornografi. Maaf saya sebut di sini, ketagihan pada pornografi. Saya bertanya kepada dia, kenapa yang terlintas nak menonton buat pertama kali pornografi tersebut? Dia kata sebab nak tambah ilmu. Adakah boleh dengan niat tersebut untuk menonton perkara sebegini, Doktor? Silakan. Baik, kita sebut tadi ilmu dunia pun ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tercela. Jadi kadang-kadang ada orang yang buat alasan saja. Memang dalam internet ni, ini satu benda yang sangat membimbangkan. Antara bahan yang paling banyak dalam internet adalah bahan pornografi. Paling banyak, bahkan berjuta-juta. Jadi sebab itu kawalan tu sangat-sangat penting. Hari ni wifi ada di mana-mana.
Internet ada di mana-mana. Jadi handphone, budak-budak dah ada dah handphone. Dia klik saja akan keluar maklumat-maklumat ataupun gambar-gambar pornografi dan sebagainya. Ini satu perkara yang kita sebut sebagai fitnah akhir zaman yang kita kena ambil berat sungguh-sungguh sebab dia memberi kesan kepada otak, memberi kesan kepada minda, memberi kesan kepada ketagihan. Pornografi ni macam dadah juga sebenarnya. Orang yang sat dadah tu dia ketagih kan, dia tak boleh tinggal, tak tinggal. Pornografi macam tu juga. Lepas tu dia buat alasan ilmu tak ada. Benar ni, bila melihat pornografi kok mana pun ia adalah haram. Ia adalah haram. Tengok aurat orang pun dah haram dah. Ini pornografi ni lebih daripada tu lagi kan. Maka dengan sebab itu setiap kali dia buat, dia melakukan benda haram secara berterusan. Dan benda itu berlaku ketagihan pula. Jadi lagi masalah. Sebab itu ini antara punca yang datang juga daripada internet. Yang mudah di hujung jari. Tambah-tambah hari ini ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang dia datang. Dia datang. Maka dengan sebab itulah ini kena buat sesuatu terutama sebagai ibu bapa, sebagai contohnya nak kena spot check juga anak-anak tu. Handphone anak-anak tu sekali-sekala dia setiap hari ni semua setiap orang ada password dia kan. Minta dia, "Hello, mana nak tengok?" Bagi password, check balik, browse balik, tengok apa dia tengok. Penting supaya apa, kita nak didik anak zaman sekarang ni, zaman fitnah, zaman teknologi ni berat juga. Sebab apa? Sebab maklumat tadi ataupun benda-benda mungkar boleh depan mata, di depan jari yang sangat-sangat menyimpangkan. Jadi ibu ayah juga perlu ada ilmu dan juga maklumat tentang bagaimana kita nak memantau anak kita, terutamanya dalam penggunaan gadget sebegini. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga memberikan salah satu jalan bagi kita untuk membendung masalah ini daripada terus berlaku, insyaAllah. Jadi jom kita sama-sama beralih dengan soalan berikutnya pada sahabat kita dari Puan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru tanya Ustaz serta sahabat-sahabat bakal penghuni syurga, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Soalan saya, selalu kita mendengar belajar tanpa guru, umpama belajar dengan syaitan. Adakah berguru dengan internet itu merupakan sebahagian dari perkara tersebut ataupun bisikan dari syaitan untuk menakut-nakutkan kita? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biartahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Jura Azlin Sufian. Memang kata-kata itu masyhur, iaitu belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru adalah umpama belajar dengan syaitan. Dia sebenarnya kata-kata itu datang daripada ulama tasawuf. Yang mana kita tahu ilmu tasawuf ni ilmu yang perlu kepada bimbingan kerohanian. Dia bukan boleh jenis long apa kita kata tadi. Jenis kot jauh kan. Tak boleh kan. Dia mesti bersama-sama. Sebab itu dikatakan bahawa Abu Yazid Bustami yang meninggal tahun 874 Hijrah. Dia menyatakan bahawa man lam yakun lahu ustaz fa imamuhu syaitan. Sesiapa yang tidak berguru, tak ada ustaz, tak berguru, maka gurunya adalah syaitan. Maka itulah kata-kata itu akhirnya dipahami. Ya, memang betul kata-kata itu, kerana macam kita sebut tadi bahawa kalau dia tidak ada guru, maka tidak ada panduan. Bila tidak ada panduan, macam kita, inilah contohnya. Kita belajar daripada susah kata internet, buku je. Buku. Tak payah berguru. Ambil buku, matematik. Kan? Guru pun baca buku yang sama, saya pun baca buku yang sama. Kita pun ambil formula baca kan. Sama, kita berbeza dah. Guru pun ambil buku ni juga, saya ambil buku ni juga. Saya tak boleh berguru. Kan? Saya pun akhirnya kita mencipta formula yang sesat. Itu bukan matematik. Kan, matematik kan. Sesat, salah faham apa semua. Sebab apa? Sebab kita perlu pemahaman. Apa maksud dia? Apa dia punya intipati dia? Jadi di situlah perlunya berguru. Di situ. Lepas kita berguru, kita tahu asas-asas matematik. Ini contoh matematik lah. Asas-asas. Lepas pada tu kita baca buku mana pun tak ada, formula dah ada. Apa kita asas tu? Asas ada, formula tu dah ada. Tapi yang herannya, bab agama orang tak buat macam tu. Bab matematik dia buat. Bab perubatan dia buat. Bab engineering dia buat. Ada orang belajar engineering seorang-seorang baca buku.
baca internet, baca buku bosok je tak enjin. Dia tak pergi tak ada. Kan? Bab agama ni, oh dia kata tak ada, agama boleh. Mana boleh macam tu? Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia kata apa? Al-murid yahtaju ila syekh wa ustaz yaqtadi bi. Dia kata al-murid, murid ni murid lah. Kita lah penuntut ilmu, yahtaju ila syekh wa ustaz, memerlukan kepada syekh dan ustaz untuk dijadikan sebagai panduan. Apa panduannya? Panjang lagi. InsyaAllah, apakah panduannya seorang murid untuk berguru dengan ustaz ni? Jadi sebab tu sekalian, kita akan kupas berkaitan dengannya sebentar saja lagi. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami. Kita berehat sebentar, tanya ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada pagi ini sama-sama kita berbincang topik berkaitan dengan berguru dengan internet. Jadi mudah-mudahan apa kita dapat pada pagi ini, salah satu infonya, pastikan sebelum kita nak jadikan internet ini sebagai bahan rujukan, kita sudah pun ada asas, yakni kita berguru secara bersemuka terlebih dahulu dengan ustaz-ustaz kita yang berada berdekatan dengan kita, insyaAllah. Jom sama-sama kita terus menghadiri majlis-majlis ilmu yang sekarang ni ada di masjid, di surau sudah pun dibuka untuk kita, ataupun akses kita untuk ke majlis-majlis ilmu ni sudah semakin mudah pada saat sekarang, insyaAllah. Jadi seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi doktor, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, doktor ada kongsikan satu kata-kata dari Imam Al-Ghazali, iaitu murid ini berkeperluan kepada guru. Jadi apakah di antara, untuk apa? Limaza? Why? Kenapa Ustaz? Silakan. Al-murid yahtaju ila syekh wa ustaz. Murid, pelajar, dia perlu kepada guru. Untuk apa? Untuk dia menjadikan guru itu bukan sekadar dia ambil ilmu daripadanya, tetapi untuk mencontohi guru tersebut. Sebab teladan itu penting, contoh dan teladan itu sangat-sangat penting untuk diikuti. Dan untuk apa juga? Liyahdiyahu ila sawa'is sabil, untuk guru itu memandu dia ke jalan yang benar, ke jalan yang betul. Kerana apa? Kerana jalan-jalan agama ni kadang dia penuh dengan, ada orang tak faham, dia panggil ghamid, ada kesamaran-kesamaran yang perlu diperjelaskan. Sedangkan di hadapan kita, kalau tidak berguru, disebut sebagai wasubul syaitan kathirah zahirah. Jalan-jalan syaitan ni pula banyak. Silap masuk jalan syaitan, kan? Dan dia nyata, lebih nyata. Faman lam yakul syekh yahdiyahu, siapa yang tidak ada guru yang dapat memandunya, qadahu syaitan ila turuqi, maka syaitan akan memandu dia, membawa dia ke jalan-jalan syaitan itu sendiri. Sebab itulah ini satu perkara yang juga disebut Imam Ghazali, ini benda yang sangat-sangat penting untuk kita hayati. Sebab kita berhadapan di depan kita ni, contohnya saya nak bagi contoh, ada ilmu dengan tak ada ilmu ni, kan? Kita buat ibadat, buat ibadat, bagus tak bagus? Bagus lah. Tapi syaitan yang bisik, oh bagus kamu, ibadat kamu banyak, grade A ni, masuk syurga ni. Dah bagi. Jadi dia pun waktu tu ada kuliah-kuliah, tak apa, hanya nak fokus pada ibadat, kan? Sedangkan ibadat dia, dia rasa macam betul dah dia buat. Rupanya ada bisikan-bisikan yang dia tak tahu. Yang pertama, ibadat dia mungkin tidak sah sebab dia tak ada ilmu. Satu. Yang keduanya, dia bila mana dia tidak ada asas, kadang-kadang dia tak ada panduan, dia rasa bahawa ibadat dia sudah cukup. Lalu dia rasa hebat. Syaitan menipu manusia ni dengan pelbagai cara. Orang jahil ni ditipu dengan cara dia suruh buat ibadat tapi jangan belajar. Itu cara dia. Buat ibadat, belajar jangan. Akhirnya dia buat ibadat dalam keadaan bagai mencurah air daun geladi. Sia-sia. Kan? Yang keduanya kadang dia punya perasaan pula, perasaan ujub, rasa-rasa diri hebat. Kan? Jadi sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dia rasa itu yang terbaik. Itu syaitan masuk ke situ. Jadi maknanya di situ,
Itu kata jalan-jalan syaitan banyak. Orang yang ada ilmu pula, syaitan masuk pada dia supaya menangguh-nangguhkan taubat, menangguh-nangguhkan amalan. Tak apalah, sedar-sedar berada dengan nazak. Jadi itu kata jalan syaitan banyak. Maka dengan sebab itu, kita perlu pada guru yang sentiasa memperingatkan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi insyaAllah ilmu itu perlu berguru. Sekiranya tidak, maka syaitanlah yang akan menjadi guru kita. Jadi mudah-mudahan Allah lindung kita daripada bisikan-bisikan syaitan yang kadang-kadang ni, orang-orang yang baik ni doktor, lagi hebat dia punya ujian. Dia datangkan pula dengan rasa tak ikhlas, dengan rasa tak khusyuk di dalam ibadahnya. Jadi mudah-mudahan kita terlindung daripada godaan-godaan syaitan ini insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Fidah Ida. Assalamualaikum sahabat Taman Syurga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu rasa sangat tertinggal dari kawan-kawan yang dapat keluar berguru, mencari ilmu berbanding dengan saya yang sepenuh masa menjaga anak. Dengan adanya teknologi internet terkini, tiada lagi alasan untuk belajar mengaji atau mendalami ilmu agama. Namun risau juga jika tersalah memilih platform mengakibatkan menjadi terpesong. Semoga hadir sahabat-sahabat yang mengajak dan saling tegur, menegur ke arah kebaikan. Satu perkongsian yang baik, mohon ulasan daripada yang berbahagia doktor insyaAllah. Baik, terima kasih kepada persoalan daripada Fidah Ida. Dia setelah pandemik COVID-19 melanda dunia, dunia kita dah berubah kan? Pembelajaran banyak secara online, pengajian banyak menggunakan internet kan? Sehingga kan sampai ke tahap ke universiti sendiri pun belajar secara online. Dia itu sebagai salah satu alternatif lah. Dia bila tak ada, baik ada kan. Tetap pembelajaran itu diteruskan. Tetapi sebenarnya, kalau kita buat comparison, sebenarnya dia tak sama. Dia tetap tak sama. Suasana dia lain. Suasana lain. Dia tak berhadapan dengan guru. Kemudian internet. Kadang hatta belajar online ni kan, ditutup apa kamera kan. Dengan tengah tidur contoh. Macam-macam lah isu. Kemudian kadang-kadang yang kita belajar secara internet sebagainya, kita dah rasa selesa. Bila rasa selesa, kita rasa malas nak pergi belajar. Malas nak pergi menuntut ilmu. Malas nak pergi masjid, nak pergi surah, nak pergi kuliah-kuliah pengajian disediakan. Malah. Jadi maknanya, banyak benda kita tak dapat. Yang pertama, kepahaman yang jelas. Yang kedua, persaudaraan. Sebab bila mana kita bertemu tu, itu ada unsur yang Islam anjurkan untuk kita saling kita kata ziarah menziarahi, untuk bersilaturahim, untuk bersaudara dan sebagainya. Jadi lama-lama manusia itu dia berada dalam tempurung ataupun dunia dia sendiri. Sebab itu kita sebut tadi, ya memang desuk kemudahan memang ada. Itu alternatif lah, boleh membantu kita. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa untuk kita terus bertemu, belajar secara yang tradisional itu kan, di samping yang kita kata belajar hari ini menambahkan. Sebab itu kita kata internet ini sebagai resepi tambahan, bukan resepi utama. Tambahan itu okey. Tapi kalau dijadikan itu sebagai utama A to Z, itu bukan okey, itu KO. KO. InsyaAllah. Jadi sebenarnya keberkatannya itu juga berbeza, doktor. Di antara belajar secara maya ataupun kita belajar secara berdepan. Dan juga salah satu, doktor, yang saya suka, bila mana kita bertemu ni, bila mana bersalaman tu, ada satu potong hadis Nabi yang menyebut, sepanjang mana kita bersalaman tu, Nabi suruh kita anjurkan untuk lama sikit salam. Sebab apa? Pada saat itu, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab tersebut. Dan kita nak mengeraikan pemanggil kita yang berikutnya di talian, Ibu Siti Rohani kita. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ustaz dan Nain. Apa khabar Ibu Siti? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, minta maaf lahir batin. Saya ni peminat tanya lah Ustaz. InsyaAllah, silakan. Saya nak tanya mana-mana yang saya ragu-ragu, yang keliru, saya tanyalah. Silakan Ibu Siti, silakan. Yang ni tadi kebanyakannya tanya pasal hukum agama, belajar solat. Yang ini pula saya nak tanya pasal ubat, perubatan. Jadi kita ikut di internet itulah, ikut apa di YouTube pasal ubat-ubatan ni, katanya dikeliling rumah kita pun ada ubat-ubat yang menyembuhkan katanya. Jadi kita ikutlah cara ubat-ubat kampung ni, yang ubat pokok-pokok, daun-daun ni yang boleh menyembuhkan. Apakah ini boleh kita ikut cara ubat-ubat
yang apa ni boleh menyebabkan di keliling rumah tu pokok-pokok daun-daun tu, apakah tidak membahayakan? Ya, betul tu ibu. Sebab tak tanya doktor kan, sebab ini bukan arahan dari doktor, cuma daripada orang-orang yang apa berpengalaman zaman-zaman dulu ni, obat kata orang obat-obat kampung. Apakah kita boleh amalkan obat-obat yang tengok daripada YouTube ataupun internet? Insya-Allah ibu. Soalan saya ustaz. Itu soalan saya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rohani yang berguru ni. Tadi kita berguru tentang ilmu-ilmu fiqh sebagainya. Ini berkaitan dengan perubatan ni doktor. Silakan. Ilmu herba. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani di atas persoalan dikemukakan. Jadi memang dalam internet banyak sekali kita dapati bahan-bahan herba sana, bahan dia memberi manfaat dan sebagainya. Jadi kita kena lihat adakah ia berasaskan kepada research, kepada kajian yang jelas ataupun tidak. Dan yang keduanya, kalau kita tengok kadang-kadang benar ni, kita perlu tanya orang juga sebenarnya. Amalan-amalan telah dilakukan, contoh herba-herba tu memang dia baik, tetapi kuantiti dia bagaimana? Banyak mana? Baik nak makan banyak mana? Maka panas lebih pula lagi, dia jadi tak baik pula. Sebab tu orang dulu dia buat macam mana? Dia test. Sebab tu bila ubat sesuatu tu hak dia dah ada test, dia panggil ni mujarab. Mujarab tu asal perkataan jarraba yujarribu, tajribah, makna dia uji kaji dulu. Itu mujarab tu lah. Akhirnya bila benda tu terbukti, dia panggil dia mujarab. Benda yang sudah dicuba, benda yang sudah dicuba ataupun diuji kaji, maka terhasillah komponen-komponen, contohnya campur herba tu sikit, herba tu sikit, benda sikit, cantik begitu. Atau herba ni dapat begini, dengan kuantiti dia begini-begini. Maka ini juga satu ilmu sebenarnya, tak boleh pakai ambil begitu aja. Kalau kita pakai ambil macam tu je, kita tak dapat pastikan, kita takut manfaat yang kita nak rupanya datang mudarat pada tubuh badan kita. Sebab itu kalau setakat cakap-cakap kosong itu kita tak boleh pegang, kecuali kalau ada jurnal, ada research ataupun ada orang pengalaman yang sahih. Walaupun di sebelah internet, tapi kita cek, omanya memang betul. Kan itu hasil pengalaman dia memberi kebaikan, kita boleh cubalah. Dalam salah benda tu kan, dia terpulang pada kita lah. Benda-benda harus kan. Jadi cumanya kita nak pastikan supaya kita agak kena selidik sikit dulu. Jangan terus ambil pegang itu, takut silap je dia boleh bawa kepada kemudaratan. Allahuakbar. Jadi mujarab itu perlu bermula dengan uji kaji. Baru dapat kena pasti sama ada ianya mujarab mendatangkan kebaikan ataupun ianya mampu untuk mendatangkan kemudaratan. Mudah-mudahan kita terus tambah ilmu kita agar kita mampu untuk menafislah orang kata apa, ilmu-ilmu yang mungkin tak benar di dalam diri kita yang mampu memberikan keburukan kepada kita. Jadi sebetulnya sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan berguru dengan internet ni. Namun sebelum tu, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar sekali lagi. Tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersetia bersama dengan kami pada pagi ini untuk sama-sama kita timba ilmu, kita tambah ilmu kita berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu berguru dengan internet. Alhamdulillah, dalam tempoh 1 jam lebih dalam sesi pertama tadi, sudah pun banyak ilmu-ilmu ataupun input-input baru yang kita tahu berkaitan dengan apakah di sebalik hukum berkaitan dengan berguru dengan internet ini, dan juga apakah method yang lebih utama, lebih afdal untuk kita laksanakan selain daripada kita berguru dengan internet, telah pun kita pelajari. Jadi jom kita sama-sama nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perkara yang perlu dititikberatkan oleh influencer beragama Islam di dunia internet? Kerana mereka juga boleh dianggap guru dengan konten yang mampu mempengaruhi pengikut mereka
yang mencapai ribuan orang. Terima kasih Ustaz. Ini Doktor, saya tambahkan sedikitlah daripada di sebalik persoalan ni. Adakah seorang influencer yang nak menyampaikan satu konten yang berbentuk dakwah ni, dia memerlukan satu organisasi khusus yang memantau mereka agar setiap apa yang dikongsikan itu adalah bertepatan dengan manhaj dan juga akidah kita sebagai majoriti di bumi Malaysia ini, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih ya, kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama sekali, influencer ni dia mempunyai pengaruh dan dia ada followers dia. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang followers ni dia ikut je. Kadang-kadang lah ada yang sampai tak fanatik itu lagi dahsyat. Apa keluar daripada mulut semua influencer betul. Semua betul. Kan? Tak boleh orang kritik sikit pun. Begitu. Jadi di sini amanah ilmu lah. Kalau konteks ilmu ni, seorang influencer tu dia kena ada amanah ilmiah. Sebab apa dia akan dipertanggungjawabkan? Kalau dia menyebarkan satu perkara yang salah, bayangkan kesalahan itu bukan sekat dia seorang. Dia akan menyebabkan diikuti ramai orang. Orang share lagi. Maka kesalahan itu akan bertambah-tambah banyak. Lagi masalah. Jadi orang kata fadallu wa adallu. Bukan cakap dia sesat, dia akan menyesatkan orang ramai. Maka dengan sebab itu pentingnya untuk dia pastikan konten-konten yang dia nak share tu, dia nak sampaikan itu ditapis terlebih dahulu. Supaya dia kena tahu lebih dahulu memang betul-betul. Tapi kalau sekadar seruan mengajak kebaikan, tak ada masalah, itu very clear lah. Utama yang berkaitan dengan hukum hakam, kena pastikan, bukan pakai tangkap muat begitu saja. Sebab itulah macam yang Da'i Luqman sebut tadi, perlu ataupun tidak badan pemantau. Sebab kadang-kadang tengok jadi kelanggabut kan. Memang dalam isu zaman sekarang ni, memang kita nampak keperluan tu sangat-sangat. Dalam apa bidang sekalipun, kita kata dalam bidang ekonomi, dalam bidang muamalat, ada penasihat-penasihat syariahnya yang akan memantau supaya tidak termasuk dalam gharar, tak termasuk dalam riba, tak termasuk dalam maisir. Begitu juga dalam filem, kena ada juga penasihat-penasihat pemantau syariahnya supaya tidak ada unsur-unsur dalam filem itu yang salah, yang bercanggah dengan agama. Bincang bab agama yang salah, bercanggah dengan agama, kan? Itu contoh. Begitu juga dalam bab-bab yang berkaitan dengan kita kata apa, media sosial ni. Kalau dibuka, dibiarkan, ikut suka nak cakap apa, kita bimbang akhirnya dia akan membawa kepada keburukan yang banyak. Lepas tu ada tapisan ataupun ada juga pemantau tadi, mungkin boleh diadakan satu bandan khusus yang dia membetulkan atau memberi nasihat dan sebagainya. Supaya apa? Supaya influencer ni peranan dia besar, sebab dia dapat mempengaruhi orang. Nama pun influencer kan, dia dapat menginfluence orang, mempengaruhi orang. Jadi kalau dia mempengaruhi benda yang baik, benda yang memang tepat, benda yang sahih, bayangkan soalnya kita kata pahala tu makin banyak, makin banyak, kebaikan yang banyak kan. Tetapi kalaulah yang dikongsi itu merupakan dosa, bagaimana dosa itu dengan satu klik saja dia punya berkembang dosa tu banyak mana dikongsi oleh orang. Maka dengan sebab itu pentingnya dipantau juga perkara-perkara seumpama ini supaya kita dapat pastikan ianya tidak tersasar daripada kebenaran. Allah, berjadi satu suntikan semangat buat influencer di luar sana. Pastikan konten-konten yang kita kongsikan itu sebagai satu lubuk pahala, bukanlah sebagai satu lubuk dosa bagi kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Salrasik Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Ustaz mengenai remaja zaman kini? Ramai yang mewujudkan kumpulan usrah atas dasar dakwah, namun cara mereka mengambil ilmu dari media cetak dan internet untuk dikaji tafsiran Al-Quran dan bab-bab agama tanpa merujuk kepada naqib ataupun guru-guru yang bertauliah terlebih dahulu. Mohon Ustaz kongsikan, syukran. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Ini juga untuk anak-anak muda kita juga, Dr. Sidiq. Baik, terima kasih pada persoalan yang dikemukakan. Niat remaja pada hari ini mewujudkan kumpulan-kumpulan usrah dan sebagainya untuk belajar, ambil ilmu, satu niat yang baik, satu perkara yang perlu diteruskan. Cuma cara mengambil maklumat itu, itu penting. Sebab itu Ibnu Mas'ud
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazalun nas bi khairin ma akhadha ilma min ulama'ihim wa akabirihim. Atau kama qala. Kata bin Mas'ud, dia kata sesungguhnya seseorang itu atau manusia itu dia berada dalam kebaikan selagi mana dia mengambil ilmu daripada tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama yang layak ataupun yang menyampaikan ilmu yang benar. Jadi itu. Sebab apa? Sebab disebut juga oleh Ibn Sirin. Ibn Sirin. Dia kata apa? Al-ilmu din. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu dia agama. Jadi kamu kena tengok daripada aman ta'khudun, daripada siapa kamu ambil agama kamu. Maka jangan begitu mudah saja. Jadi mewujudkan perkumpulan tadi, usrah tadi, cantik, sangat cantik. Cumanya cantik lagi kalau dicari guru untuk membimbing. Naqib. Secara online pun tak apa. Secara online. Hari ini kemudahan itu ada. Secara online untuk membimbing. Lepas tu naqib tu akan beritahu lah. Nak rujukan. Hatta lah internet pun ada tempat rujukan yang betul kan. Rujuk website-website yang betul kan. Dia akan pandu-pandu. Bukan sekadar dia cari Google terus kongsi dengan ni pakat bincang sama sendiri, sama-sama tak tahu. Bincang sama-sama tak tahu, ambil keputusan pun tak tahu. Jadi dia berpegang kepada benda yang dia sendiri pun tak tahu. Jadi cukup-cukup bahaya begitu. Jadi bagus dah usaha tadi, boleh diteruskan, cumanya kaedah method itu nak di-upgradekan sikit supaya dia ada rujukan yang lebih muktabar. Jadi sebetul sekalian, kalau kita tengoklah doktor sendiri kan, kalau ayat pertama surah Al-Fatihah tu bismillahirrahmanirrahim, itu sendiri pun dah ada banyak orang kata apa pembincangan dan juga hujah daripada para ulama tentang maksud di sebalik tafsiran ayat bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi apatah lagi ayat-ayat yang panjang dalam surah-surah yang kadang-kadang kita jarang baca, itu lebih memerlukan guru untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi insyaAllah sudah betul sekalian, banyak lagi kita nak bincangkan berkaitan dengan berguru dengan internet. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika, tenang-tenang dahulu, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, selamat datang sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam segmen terakhir untuk episod pada pagi ini, membincangkan topik berkaitan dengan berguru dengan internet. Cukup pantas masa berlalu sebab banyak lagi soalan-soalan yang kita nak cuba bertanya kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Suki Osman kita. Namun kita raikanlah seberapa yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua agar kita lebih berhati-hatilah lepas ni kalau kita nak ambil satu ilmu ataupun input menerusi media sosial ataupun internet kita, insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kaedah untuk menegur rakan yang menyebarkan hadis-hadis palsu yang diambil bersumberkan dari internet dan mungkin mengakibatkan kesalahfahaman kepada umum? Apakah ada adab untuk menegur seseorang itu agar menyatakan apa yang disebarkan itu adalah bercanggah bersumberkan kebenaran? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Tambah sedikit doktor. Berkaitan juga dengan ayat Al-Quran. Kadang-kadang ada orang ni dia ambil satu ayat, dia buat orang kata apa tafsiran sendiri ni. Jadi lalu disebarkan pula di media sosial sebagainya, doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat Sahziatul Siddiq, sahabat Facebook yang bertanya tentang soalan menyebarkan hadis palsu yang diambil dari internet. Dia persoalan sama, iaitu berkaitan dengan ketelitian. Iaitu apabila dia dapat maklumat saja, diterus share tadi, diterus kongsi. Sedangkan Nabi SAW menyatakan bahawa cukuplah seorang itu dikira pendusta bila mana dia menyampaikan apa sahaja yang dia tahu, yang dia dengar. Dia dikira pembohong. Kalau dia nak sebar je, nak share. Orang kita suka share kan. Nampak ni suka share, nampak suka share. Kadang-kadang benda itu betul, cuma dinisbah kepada Nabi tak betul. Contohnya awaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah, itu betul. Tapi disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi tak sebut begitu pun. Itu kata-kata hukama. Jadi maknanya kita nak menegur tadi ni dengan hikmahlah, kita kata kamu buanglah kata-kata ni betul. Sebab apa? Sebab doa gi panjang pula kan. Kena buanglah kata-kata Rasulullah itu sebab selesai kata sebut, tak sebut macam tu pun. Jadi kita perbetulkan dalam konteks yang lembutlah, insya-Allah. Sebab
begitu mudah hari ini kalau kita lihat media sosial, hatta dalam WhatsApp, WhatsApp pun hadis palsu kadang begitu mudah disebarkan. Asalkan nampak okey, disebarkan. Dia tak tahu pun hujung pangkalnya. Kan kadang-kadang sampai tahap, sebab itu kita lihat hari ini, kalau dulu dipanggil mesej apa, surat berantai, kemudian mesej berantai, sekarang WhatsApp berantai. Masihlah kita sebar. Sebab apa? Sebab kerana keinginan nak share ni, dia tak tengok dah dia punya intipati dia, sehingga kan boleh menjejaskan akidah. Kalau kamu tak sampaikan kepada 20 orang, tak forwardkan kepada 20 grup, maka akan datang satu musibah. Ini berkaitan dengan akidah. Takkan mesej tu boleh memberi kesan. Tak kena mengena pun. Tetapi oleh kerana ini kita kata dia kena share saja, menyebabkan dia melibatkan akidah. Begitu juga dalam soal-soal yang kita sebut tadi, kalau kita hanya ambil internet, ambil begitu saja, banyak salah faham berlaku. Saya bagi contoh, kalau berkaitan dengan ayat Quran, kita dapati kadang kesalahan itu di-recyclekan kesalahan itu. Makin banyak orang ambil kesalahan atas kesalahan, kesalahan atas kesalahan. Contoh, pemahaman ayat surah Al-Baqarah ayat 191. Allah Ta'ala sebut, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Berapa ramai orang yang silap faham, interpret dalam masalah fitnah di situ. Dia duk anggap maksud ayat Quran itu, fitnah itu maksud dia adalah menyebarkan tuduhan palsu. Sedangkan al-fitnatu dalam ayat itu maksud dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari makna tu. Kan, maka dengan sebab itu perlu kepada guru. Begitu juga kan dalam Quran sebut tentang korban min bahimatil an'am. Terjemahan dalam Quran sebut apa? Haiwan ternakan. Ada orang dia tengok, oh haiwan ternakan. Jadi dia terfikir dalam kepala, oh haiwan ternakan. Apa-apa yang ternak boleh buat korban. Ayam masuk, kambing masuk, itik masuk. Ternak apa? Ternak rusak, rusak masuk. Kuda masuk. Maka dia sekadar ambil. Sebab itu kita kata kena belajar. Bila belajar baru kita tahu, oh al-an'am ni walaupun diterjemah sebagai haiwan ternakan, tetapi dia maknanya lebih spesifik. Ia merujuk kepada tiga spesies haiwan yang boleh jadikan ibadat korban, iaitu unta, lembu, kambing. Jadi maknanya di situ kita kata perlu kepada pendetilan itu dalam konteks pembelajaran. Baru dapat selesai masalah tadi. Berkena belajar juga, jangan hanya sekadar kita baca faham sendiri lah, doktor. Jadi kena perlukan kepada berguru agar kita memahami sepenuhnya apakah intipati pada ayat ataupun hadis yang dikongsikan. InsyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan yang berikutnya daripada surau Al-Ikhlasiyah, wakil pada surau kita ni. Assalamualaikum Ustaz Anda'i yang dirahmati dan dikasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sesuatu permasalahan berbeza penerangan internet berbanding dengan jawapan dari guru. Apakah kaedah yang terbaik untuk menapis dan mengenal pasti kesahihan setiap maklumat dan permasalahan dalam urusan agama? Jazakallahu khairan kathira. Jadi satu soalan yang baik ni. Antara beza, kadang-kadang ada guru yang salah. Tapi penerangan pada internet itu betul. Tapi kadang-kadang penterjemahan pada internet itu salah. Guru betul. Bagaimana betul? Kita nak tapis. Baik, terima kasih kepada persoalan yang datang dari surau ni. Ikhlas ni ikhlas sungguh. Baik, jadi macam mana pertentangan yang berlaku? Dia begini, pembelajaran ni dia ada kaedah, dia ada metodologinya. Tapi kadang-kadang kalau kita berguru ni, dia metode dia, cara pembelajaran dia dari sikit-sikit, naik sikit-sikit kan. Ada asas-asas dia bagi penerangan pula dan sebagainya. Internet ni nak terang tak boleh, dia hanya yang tersirat saja, yang tersurat saja. Kita tak tahu yang tersirat. Jadi kalau kita faham, faham. Tak faham, tak faham. Faham salah, salah. Tapi dengan guru ni, kalau tak faham, kita boleh tanya. Dalam surah An-Nahlu, Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Kalau sekadar dalam internet, contohnya kita ambil maklumat internet, kita nak tanya, dia tak jawab. Kita tengok YouTube, tengok, dengar je lah. Berapa ramai orang mendengar bahaya yang sama, tetapi kepahaman berbeza. Bisa faham. Kan? Jadi maknanya bila berbeza kepahaman itu, sebab apa? Sebab itu cara dia faham. Dia nak tanya balik, tak boleh. Sebab apa? Sebab satu hala saja. Sebab itu kita kata ini sebagai tambahan, okey. Tambahan, okey. Tetapi untuk pembelajaran betul-betul, dia kena bertanya. Kalau guru sebut begini, beza dengan hak dia baca semua ni. Dia bertanya. Guru akan beritahu, oh sebenarnya pandangan yang dikemukakan, yang kita menggunakan fiqh syafi'i, contohnya kita mazhab syafi'i, yang kamu baca dalam internet tu, kamu tak tahu itu Hanbali. Contohnya kan.
Agama, jadi kita dia tak sebut pun, dia tulis begitu aja. Jadi maknanya kita ada metodologinya pembelajaran tu. Sebab itu kita sebut tadi, boleh menjadikan internet sebagai rujukan tambahan, tetapi pembelajaran berguru itu penting sebagai satu asas untuk memandu kita supaya kita dapat berada dalam track yang betul. Allahuakbar. Ya. Jadi sebetulnya sekalian perlu ada orang kata apa pemantauan dan juga di situ menunjukkan bahawa sebenarnya internet ini hanya boleh dijadikan sebagai bahan revision, ulang kaji ataupun rujukan. Tak boleh dijadikan sebagai method utama untuk kita berguru ataupun mengambil ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan penerangan buat kita semua. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Ainul Wani Romizi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya ialah, bagaimana nak mengingatkan diri daripada terpengaruh dan percaya sepenuhnya dengan ilmu di internet yang belum pasti kesahihannya sebelum disebarkan pada orang lain? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan itu. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya. Ainul Wani. Ainul Wani. Wani Romizi. Romizi. Macam mana nak ingatkan diri daripada terpengaruh dan percaya sepenuhnya dengan ilmu di internet yang belum pasti kesahihannya? Jadi dalam hal ini, sebagaimana kita sebut, kita menggunakan kaedah ataupun formula yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Itu formula tu sangat-sangat penting untuk kita pegang betul-betul. Sebab Allah Ta'ala sebut sejak 1400 tahun dulu. Bagaimana Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu wa yaum ghiman. Datang satu berita ni, kena tabayun dulu. Itu penting. Jadi, kalau nak mendidik diri kita, kita ingatlah, itu pesan daripada Allah Ta'ala. Allah yang pesan, bukan kawan kita pesan. Bukan rakan kita pesan. Tapi, nasihat itu datang daripada Allah. Perintah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatabayyanu, dalam keadaan satu arahan, hendaklah kamu cek, kamu selidik dulu. Sebab apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu salah memberikan hukuman pada seseorang, menyebabkan kamu menyesal kemudian hari. Kamu salah, kamu menyebar ke mana yang tak betul, kamu buat yang tak betul, kamu sangka yang tak betul dan pelbagai lagi yang tak betul. Sebab itu kita jangan sangat apa sampai-sampai nak share, jangan. Perasaan itu kita stop sekejap. Dapat maklumat terus nak share, jangan. Relax dulu, relax dulu. Dapat maklumat, tabayun dulu. Maklumat ni sama ada sahih ataupun tidak, benar ataupun tidak. Begitu. Kalau kita pastikan benar, macam mana aku nak tahu? Balik kepada Al-Quran yang tadi, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya guru. Kalau kamu tak tahu, tanya orang lebih tahu. Kan, kita rujuk, berujuk. Bila dapat, oh ni betul-betul sahih, barulah waktu tu kita nak sebarkan. Alhamdulillah, kita pun tenang. Jangan asalkan sampai sebar, asalkan sampai sebar. Ini sangat-sangat bahaya. Bahkan ia sudah tergolong dalam golongan, dikira sebagai golongan pendusta. Bila mana dia hanya kerja share saja, kan? Jadi ini antara attitude zaman sekarang. Sebab apa? Sebab orang zaman sekarang ni dia nak like banyak. Dia nak share supaya dapat like. Kalau orang tak like, dia like sendiri, kan? Jadi nak like, nak like, nak like. Like tak ada masalah, nak like, like lah. Tetapi pastikan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita bukan nak dapat dosa, nak dapat pahala. Allahuakbar. Jadi kalau yang menonton live Facebook kita pada pagi ini, tak ada masalah untuk like, dan juga berkongsi ilmu ini agar kita mampu untuk memberikan pencerahan kepada ramai yang boleh berkaitan dengan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, berguru dengan internet. Jadi doktor, selamat tu sekalian, masa cukup mencemburui kita. Kita sudah pun sebenarnya berada di penghujung rancangan. Jadi sebagai kesimpulan ya doktor, boleh tak doktor kongsikan kepada kami tiga input ataupun isi yang paling penting untuk kami sama-sama amalkan dalam menerusi ataupun berbalik pada tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, doktor. Silakan. Baik, yang pertama, Nabi SAW sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu tu wajib kepada setiap individu muslim. Jadi maknanya kita kena letak, kalau kita tak menuntut ilmu, hukumnya wajib lawannya haram, berdosa. Maka dengan sebab itu kita pastikan kita menuntut ilmu. Satu. Yang kedua, ilmu tak bermanfaat kalau tidak beramal. Maka hendaklah kita beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu yang mana? Ilmu yang sahih, setelah dipastikan kebenarannya, bukan pakai tekak muat tu. Sebab itu kita sebut tadi bahawa
internet boleh dijadikan sebagai rujukan tambahan, tetapi berguru itu merupakan satu keperluan dan kepentingan yang tak boleh diabaikan. Jadi itu barulah kita dapat beramal dengan ilmu yang sahih tersebut. Dan setelah kita beramal, tak sempurna juga keamalan kita kalau kita tidak mengikhlaskan diri kepada Allah. Maka ini perlu kepada mujahadah untuk ikhlas. Dan nak mujahadah ni juga perlu kepada panduan guru yang akan memandu kita cara macam mana. Cara untuk kita tazkiyatun nufus. Untuk kita menyucikan penyucian jiwa kita dengan cara yang betul. Kalau tak berguru, masuk jalan sesat. Ada juga dengan menggunakan tazkiyatun nufus, masuk dengan pahaman-pahaman yang sesat sampai tak payah semayang, tak payah apa semua. Itu kepentingan tu. Jadi ketiga-tiga benda ini dapat diadaptasikan dengan melalui pembelajaran dengan guru. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. InsyaAllah. Tiga perkongsian isi penting. Yang pertama, tuntut ilmu wajib. Yang ketiga, ilmu kena diamalkan. Yang ketiganya, perlulah ikhlaskan diri kita di dalam amalan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada kesimpulan tersebut. Jadi doktor, sebagai penutupnya ni, sedikit bacaan doa pada yang bagi doktor agar pertemuan kita pada pagi ini berbalik dengan keberkatan untuk diri kita. InsyaAllah, silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira ya bagi doktor di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita amalan untuk kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga panjangkan usia doktor, kekalkan doktor dalam kesihatan agar boleh terus sebarluaskan ilmu buat kami semua insya-Allah. Jadi selamat untuk sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Lu Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator handsome kita Dai Azrin dan juga yang berbahagia panel kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim yang akan membincangkan tafsir At-Tarannum dari surah Az-Zumar ayat 37 hingga 39. Ayuh sama-sama esok kita tadabbur Al-Quran insya-Allah. Jadi saya Dai Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana sepanjang bersiaran pada pagi ini, mohon maaf sekiranya ada terkurang dan juga terkasar bahasa. InsyaAllah bertemu lagi kita di lain episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.